Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga masyarakat Kota Tual, di mana saja berada, pagi ini tepat kurang lebih pukul 3 dini hari telah terjadi insiden pengrusakan atas fasilitas masyarakat kaki lima penjual kue, tepatnya di depan Masjid Al-Huria Kota Tual. Pengrusakan dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak diketahui. Mulai tepat dari depan Masjid Raya Tual, posisi ATM BNI, sekelompok orang yang tidak dikenal melakukan tindakan anarkis, merusak sejumlah fasilitas masyarakat, penjual kue dan sarapan pagi. Mereka dalam informasi yang kami terima bahwa mereka membawa alat tajam, dan ini sejumlah fasilitas yang diobrak-abrik atau dihancurkan oleh kelompok tersebut. Kejadian ini mulai berlangsung kurang lebih pukul 3 dini hari. Mereka mengobrak-abrik seluruh fasilitas pedagang kaki lima, khususnya pedagang kue, tepatnya di depan Masjid Raya Tual. Masyarakat pedagang yang tidak berdosa, korban dari kekejaman kelompok yang tidak dikenal tersebut, sepanjang Jalan Patimura, tepatnya di depan Masjid Raya Tual, sampai pada posisi Cikuampa. Ini kita boleh saksikan Bapak Ibu, tindakan akibat karena tindakan kekerasan tersebut, sejumlah fasilitas masyarakat penjual kue pagi ini hancur. Dan kami boleh bergeser ke tempat lain. Kita boleh saksikan Bapak Ibu, sepanjang bukan hanya dihancurkan tempat-tempat jualan, namun sejumlah fasilitas pendukung lainnya, tempat-tempat sampah, pot-pot bunga, kaca-kaca jendela dari masyarakat, ini juga dihancurkan. Hari ini dini hari pukul 3.00, semua tindakan yang dilakukan oleh kelompok tersebut terekam oleh CCTV Masjid Raya Al-Huria Kota Tual. Kita boleh saksikan Bapak Ibu, ini bagian juga dari dampak anarkis dari kelompok. Ini sejumlah ada bata yang mungkin digunakan untuk menghancurkan ini fasilitas masyarakat pedagang kaki lima. Dari tepat depan Masjid Raya Al-Huria sampai ke depan Apotek Syukur, ini bagian juga dari dampak tindakan kekerasan anarkis yang dilakukan oleh kelompok yang tidak dikenal. Dalam informasi yang kami terima, mereka membawa alat tajam berupa parang. Dan kita boleh saksikan bahwa dampak dari yang dirasakan oleh masyarakat penjual kue sudah tidak lagi bisa menggunakan fasilitas, dan mereka bisa berpindah ke menggunakan meja sederhana untuk dapat menjajakan kue atau jualannya.